sekali lagi saya ambil kesempatan ini, saya merayu pada orang ramai memahami tentang bahayanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada malam tadi. So kami masih lagi menggunakan approach untuk cuba memberi nasihat lagi, ya. Dan dalam beberapa apa ni kes di mana apa ni berlakunya orang ramai, ya, individu-individu tertentu yang masih lagi degil, kami tingkatkan lagi nada tu, ya. Selepas ini kalau keadaan bertambah buruk, ya, yang mana minta elaklah, ya, sekiranya keadaan bertambah buruk, kita dah bersedia, ya, PDRM dah bersedia dah untuk mengambil tindakan yang lebih drastik tidak menabur. So saya harap orang ramai, ya, faham, jangan biarkan dia sampai ke tahap yang berbahaya, nanti tindakan yang lebih drastik yang mana saya tak mahu pun, ya, pihak polis tak mahu pun mengambil tindakan menangkap ke apa, jangan sampai ke situ, ya. So untuk keselamatan orang ramai, so jangan kita selfish, ya, kita mementingkan diri kita sendiri, ya, nak buat perjalanan yang tidak perlu. So dia meningkatkan lagi risiko kita mendapat jangkitan tersebut, atau kita sendiri yang tak sedar, masih tak sedar, menyebabkan orang lain dijangkiti. So minta orang ramai terus berikan kerjasama yang sebaik-baiknya.